E-dagang dan pemasaran secara digital tidak asing lagi dalam dunia usahawan seluruh negara. Sifatnya yang lebih efisien, fleksibel, relevan serta sangat menguntungkan dalam meningkatkan jualan dan memperluaskan jajahan pasaran tidak boleh disangkal. Malah ianya turut menjimatkan kos sesebuah syarikat dalam pelbagai segi, misalnya sewaan kedai. Bagi pemilik Finders Keepers Collection, Win Eng, platform media sosial banyak memberi impak besar positif terhadap imej perniagaannya. Beg batik buatan tangan rekaan khas yang setiapnya membawa ciri tersendiri kini mempunyai rangkaian pelanggan yang lebih meluas. Ini kerana terdapat pertambahan jumlah pengikut dalam setiap platform media sosial Finders Keepers Collection. Kemahiran Win Eng dalam pembuatan beg serta kecintaannya terhadap seni tradisional batik menjadi titik permulaan penciptaan beg unik berasaskan kain batik. Win berkata, rekaan yang menarik adalah kunci untuk menjadikan sesuatu beg batik itu laris dalam pasaran e-dagang. Dan setiap kali ada rekaan baru, Win Eng akan menyiarkannya secara rasmi di platform media sosial dan laman sesawang syarikatnya. Selepas PKP dah start market, sudah ada boleh buat event, tapi I punya Facebook, Instagram still ada lagi online, still continue lagi. So still ada customer bila saya ada gambar yang baru, produk yang baru, dia orang beli barang yang terbaru dari online. Kalau nak tunggu di event, nak tengok produk, kena tunggu ada event baru dia boleh dapat. Tapi kalau dari Instagram, Facebook, dan bila saya buat hari ini, I post dan dia orang boleh beli hari ini yang terbaru. So sambutan dari Instagram lebih baik, lebih sesuai. Pasal itu customer follower, dia orang tak tahu kualiti barangan saya. Saya selalu pasarkan produk saya di online, Facebook, Instagram, and then masa PKP saya buatkan produk yang terbaru, saya promotekan di Instagram, saya tunjukkan customer apa yang saya buat, barang yang terbaru, desain yang terbaru, batik yang terbaru yang saya buat. So dia akan support saya, dia orang beli, dia continue dia order dengan saya. Setiap bag Finders Keepers Collection adalah 100% buatan tangan dan hanya direka untuk satu. Pelanggan tidak akan dapat mencari bag, rekaan dan warna batik yang sama di dunia. Finders Keepers Collection sudah menampak dalam industri seni pembuatan ini sejak 10 tahun lalu dan berharap menerusi e-dagang, jenama syarikatnya akan membawa bag batik yang mempunyai identiti Malaysia ke mata dunia.